terima kasih ya. Nah sebelum meninggal kan, terima kasih ya. Oh gitu. Kata-kata dia. Cuma kata-kata bukan, bukan lagu yang terima kasih. Oh, ngomongnya bukan gitu. Ya, karena apa? Oh ibunya bukan pencinta jamrut bukan ya? Bukan. Saya kira ibunya pencinta jamrut. Ada apa? Ibu dari ibu mulut ibu sendiri bilang, ya kamu memang beda beratin ibu. Dan alhamdulillah dari keenam saudara saya yang lain pun bisa melihat sendiri kan. Sampai akhirnya akhir ayat saya yang menuntun, alhamdulillah juga sampai sholat pun saya yang menyolati. Oh yang imamnya? Mengimaminya. Ke jenazah ke ini ya. Juga. Ya barokallah, mudah-mudahan amalan ibadah ibu dan kesalahan kekhilafan ibu diampuni Allah ya kan. Amin, amin. Dan amalan ibu dia diterima di sisi Allah. Insyaallah kita berharap jadilah orang atau ibu bisa diterima sebagai husnul khatimah. Ya. Amin. Amin, amin. Kita doakan Al-Fatihah ya. Amin amin Pak Zai ya. Yo amin. Masih keluar air mata? Air mata dari awal enggak ada keluar. Enggak ada. Kuat tetes ya. Pun enggak ada. Enggak ada. Udah. Berarti Pak Zai kadang saya udah nerima bagaimana akan terjadinya gitu kan. Jadi Pak Zai derai tanpa derai-derai air mata karena udah yang punya yang ngambil ya. Iya. Kalau yang sang khalik berkehendak, enggak ada. Enggak ada yang bisa menghalangi. Enggak ada yang bisa, enggak bisa minta waktu kapan juga enggak bisa. Nah, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah bilang. Makanya ingat dunia adalah batasan untuk membentuk kepada kehidupan yang hakiki. Iya. Seperti apa kita waktu di dunia, seperti apa juga kita akan membentuk atau terbentuknya. Bentukan yang mana akan kita ambil, baik atau buruk? Capailah yang baik, jangan yang buruk-buruk. Itulah Hamzah, ya kan, yang sudah yatim piatu sekarang. Ada kenang-kenangan atau mimpi-mimpi sama bunda atau mama, manggilnya mama? Kalau ibu, enggak, manggil ibu ya. Mimpi-mimpi alhamdulillah enggak ada. Enggak ada. Buruh, pokoknya semuanya pada saat itu udah diambil Allah, ya udah diambil. Ikhlas. Berarti ya kenangan-kenangan itu lumrah ya kan? Lumrah. Nah, seperti halnya harapan-harapan manusia yang mungkin belum tercapai atau bagaimana belum mendapat ya. Itu adalah suatu apa? Suatu peringatan juga buat diri kita ya kan. Jangan sampai hal-hal yang atau memang adanya keburukan jangan sampai terulang kembali gitu kan. Semuanya tuh ya al-hikmah. Nah, tapi ada yang Pak Hamzah, wah kalau mama masih hidup saya mau begini ada yang ketinggalan? Enggak. Udah legowo gitu loh. Kalau orang Jawa nih congong ngomongnya legowo. Nerimo. Nerimo. Mantap sudah. Ya, sip. Kita itu sama Pak Hamzah ya. Kita ucapkan turut berduka cita ya. Kita mulai lagi lembaran baru. Gak sempat susah tidur gak? Gak. Tidur apa? Susah tidur gitu. Gak ada mama. Waktunya tidur ya tidur. Kayak semalam bos bilang. Gua tidur gak? Gua tidur kan kebetulan bawa jam. Kalau jam gua udah ngantuk, gua juga kebawa ngantuk. Kalau jam gua belum ngantuk, ya belum ngantuk. Jam tidur berarti ya. Iya. Jam gue belum mau tidur, ya gue juga belum mau tidur. Gitulah. Kalau jam gue udah ngantuk, walaupun jam 8 malam, 9 malam, jam gue udah ngantuk. Ya udah gue ngantuk. Ya. Enjoy aja bro hidup ini. Kan ada filosofnya gue pakai. Ya? Tekukur burung Garuda, ya kan? Mau syukur nggak mau, ya udah. Jadi syukur nggak jadi, ya udah. Dapat syukur nggak dapat, ya udah. EGP. EGP. Emang mau gue pikirin. Mas Bulo, masalah buat lo. Itu kata-kata saya, kata-kata yang terlontar di masyarakat. Itu adalah pembelajaran filosof kita loh. Iya. Betul. Kita langsung ya. Langsung kemana? Langsung kemana kita putus dulu ya. Nanti sampai nanti ya kan. Kita
kita cari terdekat. Apa Klender apa kemana dulu yang pada pasar yang kira-kira ada pedagang kaki lima. To be continued. New Ed. Ya, to be continued.